duit. Yeah, I want make money. Because bukan senang nak hidup senang. Bukan susah nak jadi susah. Zaman sekarang mesti nak berniaga kalau nak senang. Ha, kalau nak senang mesti berkebun. Tanam jagung, tanam pisang, tanam cili, tanam kangkung. Yeah, tanam kangkung murah. Yeah, murah. Easy, man. Ha, kita tanam dalam parit pun dia menjala. Lepas tu kita petik, kita pergi jual pasar pagi, pasar tani, pasar malam. Yeah, duit, duit, duit. Yeah, money, money, money. Yeah, duit, duit. Cik Pah, nak ke mana ni? Pakai cantik-cantik, semak-semak, red-red sama pula tu. Cik Tun, lagi dating ke? Diamlah! Eh, kenapa kau orang ni? Ha? Asal jumpa aku, mesti nak kacau aku. Aku nak pergi mana, aku punya pasal lah. Eh, kau nampak tak? Kau nampak tak ini payung? Kau nampak tak? Ha? Ha? Bangkong berambus, kalau tak aku belasah dengan payung ni. Pergi! Pau! Jau! Pau! Jau! Go, 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 go! Pergi, pergi! Hei, tak habis-habis betul lah diorang berdua ni. Hai-hai usia Cik Tun. Sian aku tengok Cik Tun tu. Hei, geramnya aku. Hei, sakit betul lah hati aku lah tengok perangai buruk diorang berdua tu. Hei, ha, aku tahu apa harus aku buat. Cik! Ya, buat apa? Tak ada apa-apa. Saja je. Tengok ni. Kenapa masak macam muka tulis lah? Marahkan siapa? Budak dua ekor tu lah cik. Si Sarip dua dengan Mak Zek tu. Panas betul hati saya ni cik. Kenapa? Budak dua ekor tu ha cik. Hari-hari saya tengok kacau Cik Tun tu. Ha, kesian saya tengok dia. Diorang ingat Cik Tun ni apa ha? Budak kecil? Ke orang gila? Diorang ni tak boleh fikir ke? Kesian betul. Alah budak-budak lah. Biarkan saja. Cik Tun tu kan orangnya lurus, jujur. Nampak macam orang bodoh je. Itulah sebab dia orang suka musik. Budak-budak apa kebendanya, cik? Dah tua bangka pun. Ha, kalau dah kahwin, dah ada anak binak lah. Ni, saya nak ajar dia orang sebelum dia naik lemak. Kalau nak menentuk bulu, cik, biar dia rebungnya. Tapi dua ekor tu saya tak nampak rebung dah. Tu dah confirm dah, cik. Bulu. Kamu nak pergi mana ni, Della? Cantik bergaya nak pergi dating ke? Tak ada maknanya cik nak pergi dating. Saya ni nak pergi interview. Ah ha, nak cari kerja. Acik doakanlah ya saya dapat kerja tu. InsyaAllah dapat. Amin. Ya Allah terima kasih cik. Tepung naik. Semua barang naik harga. Ha. Sebab apa gula naik? Korang semua takkan tak tahu. Sebab orang besar-besar tak mahu kita banyak minum air manis-manis. Makan kuih manis-manis. Sebab takut kita semua kena kencing manis. Itu pun kau tak boleh fikir ke? Bodoh, stupid.
untuk jaga kecantikan aku yang kurang cantik ini. I Masa, I love you. Jaga kecantikan aku. Alah. I love you. Pulih waktu, I kosong, I mineral. Hai, Cik Tun. Cerita pasal apa tu, Cik Tun? Oh, awak Cik Senang. Ui, nak ke mana ni? Kau main lawa lagi, seluar merah, baju warna-warna. Banyaknya warna. Saja je pakai lawa-lawa, nak pergi kedai, ada nak beli barang ni ha. Oh. Aku dengar budak Sarip dengan Ahmad Zek tu selalu je kacau kau ya. Jangan dilayan sangat Cik Tun. Budak-budak ni kalau dilayan nanti menjadi-jadi. Budak-budak bayar tu bukannya dengan nasihat orang. Makin kita cakap makin dibuatnya, makin degil. Budak-budak berdua tu dia orang ingat aku ni macam dia orang, macam budak-budak juga. Aku geram sangat dengan perangai dia orang tu, kurang ajar. Ikutkan hati aku ni, aku pergi jumpa mak bapak dia tu. Agaknya mak bapak dia tak ajar dia, itu pasal lah anak dia macam tu. Perangai dia tak apa-apa, macam hantu, macam pelesik. Memangnya betul Cik Tun. Kalau kita mengadu pada mak bapak dia orang pun tak guna. Mak bapak dia orang ni bukannya jenis nak percaya dengan cakap orang. Dia asyik nak dengar cakap anak dia je. Buat sakit hati kita je. Aku pergi kedai dulu lah ya. Senang-senang. Nak pergi kedai kan? Belanja aku. Ais krim dengan lollipop. Lollipop jangan lupa ya. Jangan lupa belanja aku ais krim. Pula aku tengok dia orang tu. Takkan aku nak biarkan macam tu je kot. Alah, biarlah. Dia tu okey lah. Tu baru sikit. Yang penting sekali, dia orang tu sedar. Orang jahat degil memang macam tu. Memang patut terima balasan. Tu baru sikit. Tapi, aku ni tak jahat ke lah kat dia orang tu? Biarlah. Kuasa kan, kita kena minta maaf dengan Cik Tun. Sebab kita selalu kacau dia. Kan? Lagi pun betul lah cakap Kak Laila. Tak baik tau kacau orang yang tak kacau kita. Betul kata engkau, Zek. Aku rasa kita ni pun dah banyak buat salah kat Cik Tun tu. Jadi memang patut pun kita minta maaf kat dia. Kalau bukan sebab Cik Tun yang tolong kita semalam, apa jadi kat kita berdua ni? Tak tidur dan melongkang pusuk tu jawabnya. Tak tahulah Zek. Wah, betul cakap kau tu, Rek. Mak aku cakap dosa besar kau sakit hati orang lain. Lagipun mesti Cik Tun tu banyak sakit hati yang kita kan. Yalah. Jadi jomlah. Kita pergi cari Cik Tun. Minta maaf kat dia, ya? Jomlah. Assalamualaikum Nela. Jauh termenung.
Dah sampai mana tu? Sampai London ke? Waalaikumsalam, cik. Laila tengah kecewa ni. Kecewa yang tak sangat-sangat dah ni. Laila tak tahulah nak cerita kat siapa. Nak cakap kat siapa. Harap belajar je tinggi. Tapi tak guna. Laila ada minta kerja. Laila minta kerja kat kedai sana. Kat office pun. Hantar resume. By online lagi, cik. Tapi semua jawapan mengecewakan Laila. Entahlah. Laila tak tahu sampai bila Laila nak jadi penganggur macam ni. Serabutlah! Memang bagus tu Laila. Laila lepaskan geram tu. Setiap masalah, jangan diperam atau dipendam lama-lama. Kalau lama-lama nanti, boleh merosakkan fikiran dan kesihatan. Cik, memang Laila ni dah pendam lama dah, cik. Laila dah tak tahu dah nak buat apa. Kalau nak suruh Laila jual nasi lemak kat tepi jalan tu pun, perlukan modal. Jangan cakap modal, cik. Ni lah, nak bayar sewa rumah. Poket ni pun kering tau. Laila tak tahu dah nak buat macam mana. Dahlah kos hari hidup sekarang ni makin tinggi. Sabarlah Laila. Ada rezeki kamu nanti. Cuma belum tiba masanya lagi. Jangan mudah mengalah atau mengeluh macam ni. Tak baik tau. No, 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 no. Kamu mesti banyak berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah. Insya Allah, doa-doa kita akan Allah mengabulkan kalau kita sentiasa mengingatinya. Cuma lambat dengan cepat aja. Laila kena banyak bersabar. Ikutlah Cetong ni. Sentiasa bersabar. Ingat, sabar itu separuh daripada iman. Remember that. Ya, Laila. Betul cakap Cik Tun tu, Laila. Masalah kamu ni bukannya berat sangat. Masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Tak ada manusia dalam dunia ni yang tak ada masalah. Cik Tun ni, lagilah banyak masalahnya. Orang fikir Cik Tun ni gila. Tapi Cik Tun masih waras. Masih ingat Allah. Cik Tun puasa. Cik Tun semayang 5 waktu. Cik Tun tahu buruk dan baik. Cik Tun tahu dosa dan pahala. Tapi Cik Tun, Cik Na, Laila sedih. Laila kecewa sangat. Cik Tun, dah masuk asar ni. Jom Laila, Cik Tun, kita pergi solat asar dulu. Balik dari masjid nanti kita sambunglah cerita lagi.